Sejawat, guru, orang tua, dan sahabat di PKR. Salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu saya yang saya cintai, yang saya sayangi, Ibu Dr. Nani Widodo, spesialis mata. Selamat memasuki masa purna bakti sebagai PNS. Semoga ibu selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga kebahagiaan selalu ada dalam diri Bu Nani. Bu Nani orang yang sangat baik untuk saya dan keluarga-keluarga saya. Semoga di akhir pengabdian Bu Nani sebagai pegawai negeri sipil, ibu masih mau bisa membaktikan dirinya melayani orang-orang. Kali lagi ibu, terima kasih atas kebaikannya ibu selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi ibu di setiap aktivitas. Terima kasih ibu, tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Nani tersayang, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dari ibu, motivasi, nasihat yang ibu selalu berikan kepada kami selama kita bekerja bersama dalam satu tim ini, dan pengalaman yang luar biasa yang kita lalui bersama selama kurang lebih 5 tahun. Dan kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf kepada ibu jika ada hal-hal baik dari tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan atau tidak pantas, bahkan mungkin menyakiti hati ibu. Saya memohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam, dan semoga kita akan terus menjalin silaturahmi ya bu, karena kami tetap menjadi anak-anak ibu. Insyaallah kita akan bertemu lagi di momen yang atau kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Bu, dan jangan lupakan kami ya Bu. Perpisahan bukan berarti kita tidak akan berjumpa kembali. Perpisahan hanya pengingat supaya kita akrab ketemu di kemudian hari. Terima kasih Ibu Nani telah menjadi atasan yang hebat. Meskipun pertemuan kita hanya sesaat, tapi memberikan kesan yang mantap. Selamat pensiun untuk Ibu Nani yang bekerja keras setiap hari. Semoga Bu, Ibu menjalani masa pensiun ini lebih baik, lebih indah daripada yang Ibu bayangkan. Semoga Ibu menjalani masa pensiun dengan
tenang, aktif, dan bahagia ya Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu. Semoga di masa pensiunnya ini Bu Nani tetap sehat, tetap semangat, dan yang utama jangan lupa kita ya Bu. Kasih. Selamat memasuki masa purna bakti Bu Nani. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Mohon maaf kalau kalian ada salah. Semoga Bu Nani sehat dan bahagia selalu. Dari Bu Nani. Halo Bu Nani. Selamat menjalankan masa purna bakti ya Bu. Semoga Ibu tetap selalu sehat, makin senang dan bahagia bersama keluarga dan aktivitas-aktivitas baru yang menunggu. Jangan lupa dengan kita yang di Kemkes, dan siap-siap Bu, nanti banyak yang mengundang jadi narasumber ya Bu. Honornya bisa dibagi. Ya Bu, selalu gembira dan tetap semangat. Selamat pagi Bu Nani. Tabarakallah untuk setiap perjalanan yang telah Ibu lalui. Semoga Allah memberkahi apa yang telah Ibu lakukan. Semoga apa yang Ibu lakukan memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Selamat menikmati masa purna bakti Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat Ibu. Teruntuk Ibu kita, Ibu Nani H. Widodo, waktu terus bergulir, tak terasa, sudah lama Ibu mengabdi pada bangsa dan negara ini. Kini tibalah waktunya untuk Ibu menikmati masa-masa indah tanpa harus tertidur di malam hari karena deadline pekerjaan. Selamat menempuh masa purna bakti Ibu. Semoga apa yang Ibu lakukan untuk negara ini menjadi ladang pahala buat Ibu. Amin. Dan saya mohon dimaafkan segala khilaf dan salah saya. Walaupun saya baru mengenal Ibu, saya berterima kasih atas ilmu-ilmunya. Dan jangan lupakan kami Ibu. Love you. Terima kasih Ibu. Sehat selalu.